Halo, salam jumpa kembali sahabat semua dimanapun berada. Kali ini kami kembali hadir informasikan keberangkatan truk jalan darat atau janda lintas Flores Surabaya. Jadi saat ini kami sedang berada di Pelabuhan Bung Karno Ende Flores Nusa Tenggara Timur. Kita bisa melihat di pelataran parkir Pelabuhan Bung Karno Ende puluhan truk jalan darat atau truk ekspedisi lintas Flores Surabaya sedang bersiap dan beberapa saat lagi akan masuk atau naik ke dalam kapal Roro Niki Sejahtera yang akan berangkat ke Surabaya, Jawa Timur, bahkan hingga ke Banjarmasin di Pulau Kalimantan. Jadi seperti ini sahabat, suasana di Pelabuhan Bung Karno Ende yang merupakan salah satu pelabuhan kapal Roro yang aktivitasnya cukup ramai di Nusa Tenggara Timur. Jadi baik sahabat, bagi teman-teman yang baru bergabung bersama channel kami, kami mohon dukungannya dengan cara tekan tombol like, lonceng, dan subscribe. Tak lupa pula sekali lagi kami ucapkan limpah terima kasih kepada teman-teman yang selama ini sudah setia bersama channel kami. Dukung dan support terus channel ini agar semakin berkembang dan kami akan tetap setia dan semakin bersemangat untuk mengupdate informasi terkini seputar Nusa Tenggara Timur. Jadi baik sahabat, seperti ini suasana di Pelabuhan Bung Karno ini. Puluhan truk yang mengangkut komoditi di Pulau Flores, pisang, kemiri, kopra, dan sebagainya, siap diangkut ke Surabaya, Jawa Timur. Sebelum kapal Roro rutin melayani Surabaya Ende maupun Labuan Bajo, truk-truk tersebut atau truk janda jalan darat lebih memilih menggunakan penyeberangan dari Pelabuhan Labuan Bajo ke Sape, Bima, Lombok, Bali, dan seterusnya hingga memakan waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Apalagi saat terjadi gelombang tinggi, yang pasti kapal berukuran kecil, kapal-kapal penyeberangan lintas pendek atau jalur pendek tidak bisa berlayar. Jadi beda dengan kapal Roro lintasan jauh yang berukuran jauh lebih besar daripada kapal-kapal penyeberangan Bali, Lombok, hingga ke Banyuwangi. Jadi baik sahabat, sekian dulu informasi yang dapat kami sampaikan dari Pelabuhan Bung Karno Ende Flores Nusa Tenggara Timur. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly.